Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita donghua berjudul Wudong Kian Kun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 871. Serangan tunggal. Bang. Lampu merah tanpa batas tiba-tiba membentang di peron. Semua orang bisa melihat bahwa tubuh Su Yan menggeliat dan mengembang di dalam lampu merah. Cici. Suara daging yang terkoyak dan menempel kembali dengan cepat sangat menusuk telinga. Namun, mata orang-orang yang memahami kemampuan Su Yan benar-benar serius. Jelas bahwa mereka sangat takut dengan transformasi yang terakhir. Itu memang tubuh abadi setan hitam. Gu Mengqi bergumam sambil menggigit bibirnya dengan lembut, sambil menatap sosok Su Yan yang menggeliat dan mengembang. Dikatakan bahwa Black Demon Immortal Body diciptakan oleh ahli kuno Black Demon Old Devil. Seni bela diri ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik pengguna, ia bahkan mampu sangat meningkatkan sifat pemulihan life key di dalam tubuh. Oleh karena itu, ketika seseorang mengaktifkan tubuh abadi iblis hitam, dia praktis akan abadi, kata Gu Yun Tian dengan ekspresi muram. Sekarang, Lindong akan mengalami pertarungan sengit. Anggota klan Gu di sekitarnya menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi muram yang sama terpampang di wajah mereka, sebelum tatapan mereka terkunci ke peron. Apakah klan mereka bisa maju ke babak berikutnya, akan tergantung pada apakah Lin Dong mampu menang dalam pertandingan ini. Tubuh abadi setan hitam. Apakah ini warisan yang diperoleh Suyan? Aku akhirnya bisa melihatnya hari ini, dari tempat klan Wei duduk, Wei Zhen mengamati situasi di arena. Matanya menyipit saat dia berkata dengan senyum tipis. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Selain Wei Zhen, Chen Luo juga agak terkejut saat dia mengamati sosok di dalam lampu merah yang menutupi langit. Suyen benar-benar layak menjadi orang terkuat di generasi muda Suklan. Jika dia mengaktifkan Black Demon Immortal Body, bahkan aku akan merasa itu akan sangat merepotkan. Cih, teh, dari kelihatannya, bocah itu sepertinya tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki babak berikutnya. Saya telah melebih-lebihkan dia. Wei Zhen tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Tidak masalah, karena dia memiliki dendam dengan Saudara Chen Luo. Ketika pertemuan bela diri selesai, kami akan menangkapnya setelah dia meninggalkan Klan Gu. Pada saat itu, dia akan berada di tanganmu, Saudara Chen Luo." Chen Luo tersenyum acuh tak acuh. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap arena saat dia menjawab, kita bisa mendiskusikan masalah ini jika dia berhasil selamat dari Suyan. Bang! Lampu merah tanpa batas yang menyelimuti arena tiba-tiba menyapu ke segala arah seperti badai. Pada saat berikutnya, raungan yang dalam, rendah dan serak tiba-tiba terdengar dari dalam. Saat lampu merah berangsur-angsur menghilang, Sosok raksasa berdiri kira-kira setinggi 100 kaki, muncul di arena. Sosok itu diwarnai merah tua dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari kejauhan tampaknya ditutupi lapisan merah tua. Cahaya merah mengalir di permukaan tubuhnya dan jejak aneh samar-samar terlihat saat terpancar keluar. Di punggungnya, sepasang sayap kelelawar terbentang. Tepi sayap kelelawar sepenuhnya tertutup paku tulang merah tua yang tajam. Pada saat ini, Suyan tampak mirip dengan iblis dari zaman kuno, jahat dan ganas. Dia mengeluarkan aura iblis yang menutupi langit. Lindong menatap Suyan yang berubah saat tatapannya mengeras. Dari kelihatannya, apa yang disebut Black Demon Immortal Body ini tampaknya merupakan teknik penguatan tubuh yang cukup kuat. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, aku akan memenangkan pertandingan ini. Mata Suyan berubah merah padam saat dia meraung. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dengan erat, merasakan kekuatan yang tampaknya meledak-ledak dan menakutkan di dalam tubuhnya, sementara haus darah yang gila muncul di dalam hatinya. Menurunkan kepalanya, dia melihat Lindong di kejauhan, saat senyum jahat muncul di wajahnya. PFF Saat kata-katanya memudar, sayap kelelawar di belakang punggungnya tiba-tiba bergetar, menyebabkan angin gila langsung menyapu. Sebagai angin gila menyapu, murid Lindong samar-samar dikontrak. Lengannya langsung disilangkan di depan tubuhnya saat lampu hijau tiba-tiba meletus. Dong. Tubuh raksasa Suyan muncul di depan Lindong seolah-olah dia telah berteleportasi. Tinju besar yang ditutupi dengan lapisan merah tua dengan kejam menabrak lengan Lindong yang disilangkan. Energi mengamuk meletus dari dampaknya. Tanah tempat Lindong berdiri dengan cepat berubah menjadi debu dengan kakinya di pusat gempa. Bang, tubuh Lindong dikirim terbang oleh kekuatan besar, memutar telapak tangannya, dan menepuk-nepuk di belakang dirinya. Udara di belakangnya meledak, membantunya membubarkan sebagian dari kekuatan yang menakutkan itu. Dia melihat kelengannya karena ada rasa sakit yang akut memancar dari mereka. Segera, matanya sedikit menyipit. Tubuh abadi setan hitam Suyan memang agak tangguh. Sepertinya kamu juga telah mempelajari seni bela diri peningkat tubuh untuk benar-benar mampu memblokir pukulanku. Suyan memandang Lindong. Meskipun dia telah dikirim terbang, dia tampaknya tidak menderita luka parah, menyebabkan Suyan tanpa sadar berseru dengan takjub. Jika itu adalah orang biasa, bahkan seorang ahli tahap awal kehidupan mendalam. Kedua lengannya pasti akan patah oleh satu pukulan dari dirinya sendiri. Namun, melawan serangan sekuat itu, berapa kali kamu bisa bertahan? Suyan menyeringai. Keadaannya saat ini adalah perwujudan kekuatan. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan dan menghancurkan gunung. Hah, tangan Lindong mengelus area di mana serangan Suyan mendarat sebelum perlahan-lahan mengembuskan napas. Saat dia mengangkat kepalanya, senyum muncul di wajahnya. Tubuh dan kekuatan fisikmu memang tidak lemah. Namun, saat dia mengatakan ini, lampu hijau cemerlang tiba-tiba meletus dari tubuh Lindong, sementara suaranya perlahan bergema. Namun, kamu telah memilih lawan yang salah. Bang, cahaya hijau cemerlang menyebar dengan panik keluar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Raungan naga yang jernih dan bersemangat tiba-tiba bergema di langit. Detik berikutnya, semua orang melihat sosok raksasa yang tidak normal muncul di dalam lampu hijau yang menutupi langit. Lampu hijau dengan cepat menghilang. Ketika semua orang melihat sosok raksasa di bawah lampu hijau, suara orang terengah-engah segera terdengar di sekitar arena. Suku naga, suara-suara terkejut mengiringi napas terengah-engah. Banyak orang melebarkan mata mereka dengan takjub saat mereka menatap naga hijau raksasa yang panjangnya setidaknya seribu kaki menempati udara di atas arena. Tekanan tirani yang hanya dimiliki oleh suku naga menyebabkan beberapa murid orang berkontraksi dengan erat. Bukan suku naga itu adalah seni bela diri yang meningkatkan tubuh mistis, namun itu mampu memungkinkan penggunanya untuk berlatih ke tingkat yang sebanding dengan suku naga. Lindong ini, sepertinya dia bukan orang biasa. Tatapan Gu Yuntian berubah serius saat dia berbicara. Gu Mengki perlahan menganggukkan kepalanya, saat matanya yang indah menatap naga raksasa yang melayang di udara. Tubuh ular itu berani dan kuat, dan sisik naganya berkilauan dengan cahaya hijau. Sosok merampingkan itu praktis sempurna. Sebuah seni bela diri yang meningkatkan tubuh yang memungkinkan manusia untuk memiliki tubuh yang mirip dengan suku naga, Gumam Suyan saat mata merahnya menatap sosok raksasa yang mengambang, sementara hatinya bergetar samar. Dia bisa merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari sosok itu. Di bawah tatapan mata naga itu, yang diliputi lampu hijau, kekuatan mengamuk yang mengalir di dalam tubuhnya sepertinya tertahan. Aku ingin melihat apakah tubuh naga hijaumu atau tubuh abadi iblis hitamku yang lebih kuat. Tatapan su yang berkedip, sebelum akhirnya mengembun menjadi kilatan yang tidak menyenangkan. Lampu merah yang menutupi langit meledak, sebelum sayap kelelawar di punggungnya memberikan sentakan keras. Tubuhnya berubah menjadi sinar terang merah gelap. Sinar cahaya ini tampak persis seperti bilah melengkung berwarna merah tua. Dimanapun cahaya melewatinya, bekas luka hitam tercipta saat ruang terbelah. Tebasan setan hitam. Cahaya pedang merah tua merobek ruang. Dengan raungan rendah dan dalam, itu melintasi udara, langsung menuju naga hijau yang mengambang di langit. Di langit, naga hijau dengan tenang menyaksikan pedang yang masuk bersinar. Ekspresi yang muncul di matanya mirip dengan dewa yang memandang rendah seekor semut. Segel kursi surgawi naga hijau. Cakar naga hijau raksasa terulur, saat cahaya hijau tak terbatas berkumpul di bawahnya. Segel cahaya berbentuk naga samar-samar terlihat saat muncul, saat tekanan aneh terpancar darinya. Bang. Telapak naga hijau turun menuju cahaya pedang merah tua. Detik berikutnya, di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu mendarat di bilah melengkung merah tua yang telah diubah Suyan. Dalam sekejap seluruh bentangan dunia ini tampak menjadi sunyi. Bang. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat. Segera setelah itu, pupil semua orang berkontraksi dengan erat saat mereka melihat cakar naga hijau runtuh seperti gunung dengan gemuruh keras. Adapun cahaya merah gelap di bawah cakar naga hijau itu langsung menabrak bumi. Gemuruh. Seluruh platform tampaknya runtuh pada saat ini. Cakar naga hijau yang telah turun tampaknya memiliki kekuatan menakutkan untuk menekan banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Saat alun-alun runtuh, telapak naga hijau dengan cepat menghilang. Naga hijau yang menempati langit dengan cepat menyusut sebelum akhirnya berubah menjadi sosok kurus yang berdiri di udara. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Mata memandang ke arah sosok kurus di langit sebelum turun untuk melihat sosok lain. Sepenuhnya berlumuran darah, berjuang untuk merangkat naik dari platform yang runtuh sebelum akhirnya jatuh tanpa daya suara rendah dan dalam yang dibuat ketika lengannya jatuh ke batu yang hancur, membuat mata semua orang melompat dengan segera. Suyan, yang telah menggunakan Black Demon Immortal Body, telah dikalahkan secara tak terduga oleh satu serangan dari naga hijau yang telah diubah Lindong. Chapter 872. Kemenangan. Arena yang awalnya berisik ternyata menjadi jauh lebih sunyi. Keheranan yang tidak dapat disembunyikan memenuhi setiap tatapan yang melihat ke arah arena yang hancur. Tidak ada yang akan menduga bahwa Suyan, yang telah mengaktifkan Black Demon Immortal Body, sebenarnya akan dikalahkan oleh satu serangan dari Lindong. Di kursi klan Gu, Gu Mengki dan yang lainnya semua menyaksikan adegan ini dengan takjub. Setelah beberapa saat, kegembiraan yang sulit disembunyikan akhirnya muncul di wajah mereka. Kekuatan tirani seperti itu, Gu Yuntian bergumam, saat ekspresi muram muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa cakar yang dikirim oleh Lindong yang berubah mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan seperti itu praktis mengambil keuntungan mutlak dalam pertempuran melawan Suyan. Sekarang, aku benar-benar yakin dengan apa yang dia katakan, mungkin, dia benar-benar bisa bersilang tangan dengan sesama Shen Tujue. Gu Mengki memiringkan kepalanya. Dari wajah Gu Yuntian, orang yang paling menonjol di generasi muda klan Gu, dia bisa melihat sedikit kekaguman. Jelas, kekuatan yang ditampilkan Lin Dong sebelumnya, telah menghilangkan semua keraguan yang dimiliki orang lain tentang dirinya. Tidak heran mengapa dia bisa membunuh Su Yun, kekuatan ini tidak buruk. Mata Chen Luo sedikit menyipit, saat dia melihat ke arah arena yang runtuh, sebelum melihat lagi pada pria kurus yang berdiri di udara. Dia kemudian mengerutkan bibirnya dan perlahan berbicara. Pada saat ini, penghinaan yang awalnya hadir, akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah melihat serangan lindung yang menakjubkan itu, jika dia masih merasa jijik di dalam hatinya, dia, Chen Luo, akan menjadi orang bodoh. Di sampingnya, Alice Weizen sedikit berkerut saat dia berkata, dari mana tepatnya bocah ini muncul, dengan kekuatan seperti itu, dia tidak mungkin tanpa reputasi di wilayah laut angin surga. Wei Zhen merenung sejenak, tapi tetap tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara lembut, pembantu luar yang diundang oleh klan Gu ini memang tidak lemah. Jika Gu Yuntian juga berkompetisi, klan Wei kita akan benar-benar dalam bahaya kali ini. Namun, hanya dengan dua wanita, Gu Mengki dan Gu Yan, akan sulit untuk mencapai hasil apapun. Chen Luo perlahan menganggukkan kepalanya. Lindong adalah satu-satunya ancaman dari klan Gu. Adapun dua wanita lainnya, sulit bagi mereka untuk memiliki banyak dampak. Dalam kompetisi semacam ini, bergantung pada Lindong saja tidak akan menyelamatkan mereka dari krisis putus asa. Lagi pula, dia hanya bisa memenangkan satu pertandingan, kecuali. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Chen Luo tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan Lindong memang tidak buruk, dia masih jauh dari bisa mencapai level itu. Dia memang terlalu memperkirakan yang terakhir. Di udara, Lindong menunduk untuk melihat Suyan di dalam arena yang runtuh, yang auranya sekarang agak putus asa. Tangannya perlahan mengusap lengan kanannya yang saat ini dalam keadaan mati rasa. Tato cahaya naga hijau yang awalnya berenang di bawah kulitnya sudah memudar pada saat ini. Saat ini, mengikuti peningkatan kekuatannya, berbagai misteri keterampilan naga terwujud surga hijau semakin digali oleh Lindong, seperti segel kursi surgawi naga hijau yang baru saja dia tampilkan. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan menakutkan yang bisa menekan semua makhluk hidup. Namun, saluran pembuangan yang dimilikinya sangat menakutkan apa yang dikonsumsinya cukup aneh, karena tidak mengkonsumsi Yuan Power, tetapi, tato cahaya naga hijau, yang dibuat oleh Lindong. Lindong saat ini mampu membuat empat dari tato ringan ini, dan mereka ada secara terpisah di keempat anggota tubuhnya. Ini adalah sumber kekuatannya. Pada saat yang sama, disitulah inti dari keterampilan naga terwujud surga hijau berada. Alasan paling penting mengapa tubuh fisiknya memiliki kekuatan kejam yang kejam, yang paling penting adalah karena tato cahaya naga hijau ini. Sebelumnya di Unikue Devil Region, King Si telah menghancurkan ruang untuk membantunya. Serangan itu adalah segel kursi surgawi naga hijau. Namun, serangan yang dia gunakan adalah beberapa tingkat di atas Lindong. Untuk Lindong saat ini, satu penggunaan segel kursi surgawi naga hijau. Akan menghabiskan satu tato cahaya naga hijau. Karena itu, jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia paling banyak bisa menampilkannya empat kali. Setelah itu, dia harus membuat ulang lebih banyak tato cahaya naga hijau. Selanjutnya, jika dia ingin mencapai level king si Lindong, memperkirakan bahwa dia perlu membuat lebih dari seribu tato cahaya naga hijau. Pada saat itu, dengan satu pukulan tangannya, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam akan dihancurkan sampai mati. Pertarungan ketiga, Klan Gu Kemenangan Lindong, sementara Lindong menghela nafas karena kekuatan yang luar biasa dari keterampilan naga terwujud surga hijau, tetua klan Shentu telah menembak sekali lagi dari dekat. Dia pertama kali melirik Lindong dengan aneh sebelum mengumumkan dengan suara yang dalam setelah pengumumannya. Sorakan gembira meletus dari kursi Su Klan Gu. Adapun Suklan, mereka menjadi agak diam. Selanjutnya, beberapa murid Suklan menembak, mendarat di platform yang runtuh dan mendukung Suyan. "Terima kasih telah membiarkan saya menang, Saudara Suyan." Lindong perlahan turun dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Suyan saat dia berkata. Suyan menyeka noda darah di sudut mulutnya. Mengirim senyum pahit ke arah Lindong, dia menjawab, Kekuatan saudara Lindong adalah tirani dan tidak salah aku kalah. Sepertinya klan Gu sedang mengincar posisi juara kali ini. Pertarungan terakhir untuk mempertahankan menara kemungkinan akan agak spektakuler. Lindong tertawa. Dia secara alami tahu bahwa apa yang dimaksud Suyan adalah Shen Tujue. Saat pikirannya mencapai titik ini, dia dengan samar mengangkat kepalanya. Dan melihat ke arah setengah dari menara batu kuno di puncak gunung yang bisa dilihat saat minat mulai meningkat di hatinya. Dia benar-benar menantikan untuk melihat dengan tepat betapa luar biasanya kemampuan individu yang ditakuti oleh para ahli muda yang luar biasa dari lima klan besar. Setelah mengirim Suyan, saat dia pergi dengan didukung oleh orang-orang dengan matanya, Lin Dong berbalik dan kembali ke kursi Klan Gu. Setelah melihatnya kembali, murid-murid klan gu itu segera menyerah. Tatapan yang mereka kirim ke arah yang pertama memiliki beberapa kekaguman dan rasa hormat di dalam diri mereka. Keraguan dan kecurigaan yang hadir sebelumnya telah hilang sama sekali. Saudara Lindong ini berat bagimu, gu mengki berkata sambil tersenyum manis. Penampilannya yang lembut agak mengharukan dan memikat. Lindong terkekeh. Sebelum menoleh ke arah alun-alun yang ramai dan berkata, "Selanjutnya seharusnya ada kompetisi antara Klan Wei dan Klan Song, kan?" Ya. Gu Mengqi menjawab sambil menganggukkan kepalanya, sebelum melanjutkan, "Namun kekuatan Klan Wei adalah tirani. Mengalahkan Song Klan seharusnya tidak sulit bagi mereka. Jika Klan Wei menang, kita akan menghadapi mereka di babak berikutnya." Setelah mendengar ini, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Klan Wei. Dia melihat bahwa Wei Zhen dan Chen Luo sedang menatapnya dengan keceriaan di wajah mereka. Keduanya memang agak sulit untuk dihadapi. Lindong bergumam. Dia bisa merasakan bahwa Wei Zhen dan Chen Luo kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Su Yan. Keduanya memiliki kualifikasi untuk menembus ke tahap Provo Until Life dalam satu atau dua tahun. Gu Mengki tersenyum pahit, dan menganggukkan kepalanya. Jika Gu Yuntian mampu bertarung, dan dengan tambahan lindong, mereka tidak akan takut pada klan Wei sama sekali. Namun, mengingat situasi saat ini, bahkan jika Lindong menunjukkan kekuatannya yang mengesankan, peluang kemenangan mereka masih sangat rendah. Di dalam alun-alun, setelah berakhirnya pertarungan antara Lindong dan Suyan, tetua klan Shentu mengumumkan dimulainya putaran pertarungan berikutnya. Kali ini pertempuran terjadi antara Klan Wei dan Klan Song. Meskipun pertukaran antara kedua klan itu brilian secara keseluruhan, tidak ada yang tidak terduga terjadi. Menghadapi dua pembangkit tenaga listrik, Wei Zhen Klan Wei serta Chen Luo, meskipun Klan Song telah melakukan yang terbaik, selain Song Tai yang berhasil bertahan selusin putaran di tangan Wei Zhen, sebelum dikalahkan dua lainnya pertarungan berakhir dengan kekalahan total. Skor 3 hingga 0 ini menyebabkan kegemparan di seluruh penonton dan memungkinkan Clan Wei untuk maju dengan mulus ke babak berikutnya. Ketika dia mendengar tetua Clan Shentu mengumumkan hasilnya, Lindong merasakan dua tatapan mengarah padanya. Samar-samar mengangkat kepalanya, tatapannya berpotongan dengan tatapan Wei Shen dan Chen Luo. Dari mata keduanya, Lindong bisa merasakan provokasi yang kuat serta permusuhan. Wajah Lindong tetap tenang saat dia bertemu dengan tatapan provokatif dari keduanya. Jari-jarinya yang ramping perlahan-lahan berpotongan, saat dia melirik Gu Mengki dan Gu Yan, yang matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini sepertinya bukan pertarungan yang bagus untuk diperjuangkan. Chapter 873 Metode Asura Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, Sinar matahari menyinari seluruh pulau Marshall Gathering, menyebabkan pulau yang sudah sangat ramai dan berisik menjadi lebih hangat dan demam. Masa hitam orang berkumpul di sekitar alun-alun di puncak gunung. Gelombang suara terdengar satu demi satu, menyebabkan bahkan awan di langit berserakan. Setelah kemenangan 3 lawan 0 yang mudah oleh klan Wei atas klan Song, ronde pertemuan bela diri berikutnya telah diputuskan. Selanjutnya, akan menjadi pertempuran antara Klan Wei dan Klan Gu. Hanya pemenang pertempuran ini yang harus memenuhi syarat untuk menantang juara bertahan, Klan Shen Tu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu kursi Klan Gu dan Klan Wei saat bisikan pecah. Terbukti, mereka mengukur kemampuan tempur kedua belah pihak. Di dalam Klan Wei, Wei Zhen dan Chen Luo sama-sama memiliki kualifikasi untuk menembus ke tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Bahkan Weli yang paling lemah pun telah mencapai puncak dari tahap awal kehidupan mendalam. Gu Mengki dengan lembut menggigit bibirnya dan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat ke arah Klan Wei. Kali ini situasinya tidak terlalu menggembirakan bagi kita. Satu-satunya peluang kemenangan adalah jika kakak perempuan Mengki berhasil menandingi Wei Li yang terlemah dan mengalahkannya. Ditambah dengan Lindong yang memenangkan pertandingannya. Itulah satu-satunya yang bisa kita capai dengan kemenangan dua lawan satu atas klan Wei. Guyan berkata dengan cara yang agak tidak berdaya. Lindong mengerutkan alisnya. Dia tidak suka perasaan menaruh harapannya pada surat suara yang mustahil itu. Generasi tua dari klan Gu jelas tahu tentang pentingnya pertempuran ini. Namun, setelah putaran diskusi, mereka menemukan bahwa situasinya masih bukan pertanda baik bagi mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Setelah itu, Gu Shou berjalan mendekat dan memandang Lindong dan dua lainnya. Saat dia berkata tanpa daya, Mengki, jadilah yang pertama mengambil suara. Gu Mengki dengan samar menganggukkan kepalanya. Dengan jabat tangannya yang seperti batu giok, tanda cahaya di dalamnya terbelah menjadi tiga. Di bawah pengawasan wasit klan Shentu di dekatnya, dia menawarkannya kepada Lindong dan Guyan. Gu Mengki adalah orang pertama yang mengulurkan tangannya dan mengambil tanda. Setelah melihat sekali, dia berkata dengan senyum pahit, lawanku adalah Chen Luo. Mengingat kekuatannya, pertemuan dengan Chen Luo pasti akan berakhir dengan kekalahan. Lindong mengulurkan tangan dan melihat hasilnya. Seketika, ekspresinya berubah sedikit aneh saat dia berkata, sepertinya kamu tidak punya harapan lagi. Weili telah dipilih olehku. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Lindom juga merasa agak tidak berdaya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa yang terlemah di antara tiga peserta dari klan Wei akan benar-benar dipilih olehnya. Kalau begitu, lawanku seharusnya Wei Shen. Guyan berkata sambil menggigit bibirnya. Dia melihat tek cahaya yang tersisa, dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, sepertinya pertandingan terpenting dari babak ini telah diserahkan kepadaku. Dari situasi saat ini, Gu Yan jelas akan kalah dari Chen Luo. Adapun Lindong, karena dia dipasangkan dengan Wei Li terlemah, dia jelas akan menang. Dengan cara ini, pertarungan terpenting telah berubah menjadi pertarungan antara Gu Mengqi dan Wei Zhen. Posisi mereka berubah total dari babak sebelumnya. Ketika dia melihat ini, dahi Gu Shou mengerut erat. Namun, hasilnya sudah keluar dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berkata, "Mengki, kamu pergi dulu. Jika hasilnya tidak bagus, kita tidak perlu melanjutkan sisa pertarungan." Dari pengaturan ini, yang paling penting adalah hasil pertempuran Gu Mengki. Jika dia kalah, poinnya akan berhenti di 2 hingga 0. Pada saat itu, bahkan jika Lindong kuat, dia masih tidak dapat mengubah hasilnya. Setelah mendengar ini, Gu Mengki dengan samar menganggukkan kepalanya. Dengan lembut menggigit bibirnya, dia menjawab, aku akan mencoba yang terbaik. Saat suaranya memudar, dia tidak ragu lagi. Sosoknya yang cantik bergerak saat dia menembak ke arah alun-alun. Saat dia melihat sosok cantik yang tertembak, Gu Shou menghela nafas sebelum menatap Lindong. Dengan senyum pahit, dia berkata, bukan salahmu jika kami kalah. Hanya bisa dikatakan bahwa klan Gu kita lebih lemah dari mereka. Lindong merasa tidak berdaya. Segera setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah klan Wei. Pada saat ini, Wei Zhen juga melihat ke atas, menunjukkan senyum yang menunjukkan kegembiraannya atas kemalangan Lindong. Dengan pergeseran tubuhnya, Wei Zhen menembak lurus ke arah alun-alun tempat Gu Mengki turun. Haha. Nona Mengki, sepertinya pembantu luar klan Gumu tidak bisa menyelamatkanmu dari krisis ini. Ketika Wei Zhen mendarat, dia tersenyum ke arahnya dan berkomentar. Wei Zhen, jangan merayakan terlalu dini. Kemarahan meletus di wajah lembut Gu Mengki karena ejekan Wei Zhen yang tidak berperasaan, menyebabkan suaranya yang lembut menjadi dingin. Ini adalah kesimpulan sebelumnya. Kecuali Anda percaya bahwa Anda mampu mengalahkan saya. Wei Zhen menggoda. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Gu Mengqi berkata dengan dingin. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, pedang panjang berbentuk bulan sabit biru muncul dalam sekejap. Cahaya dingin mengalir di permukaan pedang. Itu jelas merupakan harta roh yang cukup kuat. Setelah melihat ini, Wei Zhen samar-samar tersenyum karena dia perlahan menarik pedang raksasa di punggungnya. Dengan putaran telapak tangannya, pedang raksasa itu terbang keluar, sebelum menusuk dengan keras ke tanah di depannya. Bam! Saat bilah raksasa itu dimasukkan ke dalam tanah, bahkan bumi pun bergetar. Sementara itu, kilatan pedang yang cepat dan ganas, yang menyebabkan ekspresi orang berubah, secara bertahap terpancar keluar dari dalam tubuh Wei Zhen. Kamu akan tahu hasilnya dalam 10 ronde. Wei Zhen meraih gagang pisau. Mengangkat kepalanya, dia menyeringai pada Gu Mengqi. Pada saat ini, tatapannya langsung berubah tajam dan ganas seperti pisau. Dengan pergeseran tubuhnya, dia menembak dengan eksplosif seperti guntur. Bang-bang! Saat Wei Zhen melesat ke depan, cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas melonjak ke awan. Saat kilatan bilah melewati tanah keras dari alun-alun, itu mengirisnya seperti tahu batu dan batu terbang ke segala arah, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Di luar alun-alun, Lindo melihat kilatan pedang yang menyelimuti seluruh alun-alun, dan samar-samar mengerucutkan bibirnya. Di sampingnya, wajah Guyan dan yang lainnya menjadi agak jelek. Situasi di alun-alun praktis sepenuhnya di bawah kendali Wei Shen. Bilah yang cepat, ganas, dan sombong menyelimuti setiap sudut alun-alun. Adapun Gu Mengki, dalam menanggapi serangan tingkat seperti itu, dia hanya bisa mundur sedikit demi sedikit. Dari kelihatannya, semua orang tahu bahwa peluang kemenangan Gu Mengqi melawan Wei Shen praktis nol. Sebelum 10 ronde, dia akan kalah, Lindong menatap alun-alun, sebelum berkata dengan suara lembut. Setelah mendengar ini, mata Gu Yan dan yang lainnya meredup, sementara Gu Xiao juga menghela nafas tanpa daya sudah tidak ada cara untuk mengubah hasil ini. Suasana di kursi klan Gu menjadi berat dan menekan. Semua murid klan Gu mengepalkan tangan mereka dengan erat. Akankah klan Gu mereka dihentikan di tempat ini? Cici. Bilah Ki yang sombong melesat dengan eksplosif. Serangan Wei Zhen mirip dengan kilat, dan sosok cantik di dalamnya mirip dengan perahu kecil di tengah badai, terhuyung-huyung di ambang terbalik. Dia telah kalah. Mata Lindong tiba-tiba terfokus saat dia bergumam. Hehehe. Sama seperti kata-kata Lindong terdengar, senyum muncul di wajah Wei Shen. Detik berikutnya, matanya langsung menjadi sedingin es, saat dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan dengan marah menebas. Render gunung. Pedang mengamuki melolong, saat kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi puncak gunung raksasa di udara, sebelum turun ke Gumengki. Desir, desir, desir. Gu Mengki melihat gunung pedang yang tiba-tiba turun ke arahnya, saat matanya berubah sangat muram. Praktis semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak keluar, dan pedang pelangi sepanjang seribu kaki melesat dengan eksplosif, dengan keras menebas gunung pedang. Bang! Pada saat tumbukan, suara yang menghancurkan bumi bergema. Detik berikutnya, Pedang mengamuki dan kilatan pedang menyapu dengan gila, dan dengan kejam menabrak tubuh Gumengki. Urg. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Gumengki, saat tubuh indahnya terbang mundur. Setelah mendarat dengan menyedihkan di luar alun-alun, auranya langsung turun. Terbukti, dia menderita luka yang cukup serius. Saya sudah katakan sebelumnya. Anda akan kalah dalam 10 ronde. Wei Zhen berdiri di udara, sambil memegang pedangnya. Senyum yang sangat kurang ajar muncul dari sudut mulutnya. Klan Wei memenangkan pertandingan pertama. Setelah melihat ini, wasit klan Shentu segera mengumumkan hasil pertarungan. Saat suaranya terdengar, sorakan langsung terdengar dari arah klan Wei, saat tatapan senang melihat ke arah klan Gu. Ini membuat wajah beberapa murid klan Gu menjadi agak jelek. Wajah Gu mengki agak pucat saat dia kembali ke kursi klan Gu. Melihat Lindong dan yang lainnya, dia berkata dengan senyum pahit, "Maaf." Lindong dengan lembut menghela nafas dalam hatinya, sebelum memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat Wei Zhen yang berdiri di udara di atas alun-alun menatapnya. Ketika Wei Zhen melihat Lindong menoleh, ekspresi dominan melintas di wajahnya. Lindong. Sepertinya kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk menyelamatkan mereka dari situasi putus asa ini. Wei Zhen berdiri di udara, menatap Lindong dan tersenyum. Apakah kamu tidak merasa cemberut untuk kompetisi semacam ini, di mana kamu bahkan tidak perlu mengambil tindakan? Lindong sedikit mengernyitkan alisnya saat dia melihat Wei Zhen yang sedikit kehilangan kendali karena kegembiraan, namun Lindong tetap diam. Ah, lupakan saja. Gushou menepuk bahu Lindong dan menghela nafas. "Untuk kuota, saya khawatir klan Bukami tidak dapat memberikannya kepada Anda. Jika Anda memiliki hadiah lain yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk memberitahu kami." Lindong meremas pelipisnya saat dia menjawab, "Bukankah sudah lama saya katakan bahwa saya hanya tertarik pada kuota untuk menara caotik?" Namun, klan Bukami telah kalah," jawab Gushou tanpa daya, hilang. Itu mungkin tidak. Setelah mendengar ini, Lindong hanya tertawa kecil. Memiringkan kepalanya, dia menatap Gu Shou dan yang lainnya, saat dia berbicara dengan suara lembut, apakah tidak ada metode Asura? Metode Asura? Setelah mendengar kata-katanya, Gu Mengki dan yang lainnya langsung mengangkat kepala mereka, dan menatap Lindong dengan mata yang agak linglung. Bahkan Gu Shou dan wajah lamanya menjadi sedikit emosional. Chapter 874 Tantangan Metode Asura Kursi klan Bu tampaknya menjadi jauh lebih sunyi karena kemunculan tiba-tiba dari dua kata ini. Tatapan heran melihat ke arah pemuda yang menggumamkan kalimat ini dengan sedikit senyum di wajahnya. Kamu, kamu ingin menantang menggunakan metode Asura. Gu Shou adalah seorang veteran berpengalaman, oleh karena itu, dia adalah orang pertama yang pulih. Namun, wajah tuanya masih tampak agak terkejut. Jelas bahwa kata-kata Lindong sangat mempengaruhinya. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Sebelum dimulainya pertemuan bela diri, dia telah mendengar tentang aturan pertemuan bela diri dari Gumengki. Secara umum, pemenang ditentukan oleh best of three. Namun, selain bentuk kompetisi normal ini, ada aturan yang berdiri sendiri. Keputusan ini disebut metode asura. Namanya terdengar agak menakutkan, namun tidak sulit untuk dipahami. Sederhananya, ini mengacu pada mengirim satu pesaing untuk menantang ketiga lawan sekaligus. Jika individu menang, itu akan membalikkan situasi yang awalnya tidak menguntungkan. Meskipun keputusannya sederhana, akan sangat sulit untuk melaksanakan metode ini agar membuahkan hasil. Praktis setiap orang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri lima klan besar adalah tokoh teratas dalam generasi muda dari wilayah laut angin surga. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan di antara mereka, mereka akan agak kecil. Oleh karena itu, akan menjadi tugas berat untuk menang atas tiga lawan. Jika Lindong ingin memulai metode Asura, dia harus melawan Wei Zhen, Chen Luo, dan Wei Li sendirian. Dari ketiganya, Wei Zhen dan Chen Luo memiliki kekuatan untuk menerobos ke tahap Profound Life. Adapun Wei Li yang terlemah, bagaimanapun juga, dia berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Jika mereka bertiga bergandengan tangan, mereka akan sebanding dengan ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Bahkan di dalam generasi muda wilayah laut angin surga, mungkin ada kurang dari lima orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Karena fakta ini, Gu Shou dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Lin Dong ingin menantang Metode Asura. Dalam banyak pertemuan bela diri, ada orang-orang yang menantang Metode Asura, namun mereka yang benar-benar berhasil sama langkanya dengan bulu phoenix dan tanduk unicorn. Yang terbaru adalah Shen Tu jue dari klan Shen Tu. Melalui acara inilah ia mendapatkan gelar Iron Asura. Siapa Shen Tu jue? Dia adalah jenius paling luar biasa yang muncul dari klan Shentu dalam 100 tahun. Bakatnya sebanding dengan dua teratas di generasi muda di wilayah laut angin surga. Dalam beberapa tahun terakhir, namanya telah menjadi batu berat yang membebani hati semua jenius dari empat klan besar lainnya. Di bawah lingkaran asura besi ini, mereka tidak diragukan lagi berperan sebagai pemeran pendukung kecemerlangannya. Namun, pada saat ini, Lindong ingin melakukan apa yang telah dicapai Asura sebelumnya. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dengan kekuatannya, dia benar-benar dapat bersaing dengan individu itu? Tatapan Gushou dan anggota klan Gu lainnya terus berkedip. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan setelah penampilan Lindong selama pertarungannya dengan Suyan, dan telah membuang semua keraguan mereka terhadap Lindong. Namun, apa yang akan dihadapi Lindong sekarang adalah sesuatu yang belum pernah ditantang oleh klan Gu mereka sebelumnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku ingin kuota untuk menara Chaotic. Lindong melihat kerumunan benar-benar diam. Sambil menyeringai, dia berkata, "Karena kita sudah menghadapi kerugian yang pasti, apa yang tidak boleh saya coba?" Menatap tatapan Lindong, Gu Shou dengan jelas ragu sejenak sebelum menjawab, "Ini sangat berbahaya." Kecerobohan sekecil apapun di pihak Anda mungkin dapat menyebabkan kematian Anda. Saya pernah mengalami situasi yang mengancam jiwa yang jauh lebih buruk. Yang sebelum saya sekarang belum mencapai tingkat di mana saya terpaksa mundur. Lindong menatap lurus ke arah Gu Show. Senyum di wajah muda itu tiba-tiba menjadi tajam dan menekan, seperti pedang yang terhunus dan memancarkan aura dingin. Di dalam wilayah iblis unik, meskipun tiga master sekte besar dari gerbang Yuan telah keluar, mereka masih tidak dapat membunuhnya. Itu adalah tiga ahli super panggung samsara, mereka dapat menyebabkan langit terbelah, dan bumi berguncang di manapun mereka berada. Namun, bahkan mereka tidak berhasil membunuh Lindong. Apa perbandingan Wei Zhen dan dua lainnya? Keganasan tiba-tiba Lindong membatasi aura semua anggota klan Gu untuk sesaat. Dengan matanya yang indah, Gu Mengki menatap pemuda itu yang berdiri setinggi dan lurus seperti pohon pinus. Matanya mengandung kepercayaan diri yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ini menyebabkan bibir merahnya terbuka sedikit saat kemegahan luar biasa melintas melewati bunga persik seperti pupil. Seorang pria tak kenal takut akan selalu memiliki pesona batin. Meskipun penampilan Lindong mungkin tidak sehebat Gu Yuntian, Gu Yuntian saat ini tampak sangat redup di sampingnya. Penatua Gu Shou, ini sudah menjadi skakmat bagi kita. Jika kita tidak mengambil langkah yang tidak biasa ini, klan kita pasti akan tersingkir. Karena ini masalahnya, mengapa tidak membiarkan Lindong mencobanya? Lagi pula, situasi saat ini sudah merupakan hasil terburuk, bukan? Gu Mengki berkata dengan suara lembut. Gu menatap Lindong dengan tatapan yang agak rumit. Pemuda ini memiliki kekuatan, keberanian dan keberanian. Jika dia adalah murid klan Gu, dia kemungkinan tidak akan kalah dengan orang dari klan Shentu itu. Karena kamu sudah memutuskan ini, tidak baik bagiku untuk menolak. Namun, jika Anda benar-benar tidak dapat bersaing dengan mereka, menyerahlah lebih awal dan kebobolan. Ini akan mencegah skema jahat. Anak-anak kecil dari Klan Wei itu tidak meremehkan serangan mereka. Gu Shou menjawab sambil menghela nafas. Terima kasih banyak. Lindong tersenyum, menangkupkan tangannya ke arah Gu Shou, sebelum berbalik dan menembak ke arah alun-alun di bawah. Keterusterangan dan tingkah lakunya yang tidak terhalang membuat orang mendesah kagum. Pemuda ini memang agak luar biasa. Gu Shou menatap punggung Lindong dan berkata dengan sedikit penyesalan aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Gu Yuntian berkata, sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Bahkan orang yang sombong seperti dirinya, tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa jika dibandingkan dengan Lindong, dia lebih rendah dalam setiap aspek. Betapa hebatnya jika pemuda seperti itu adalah anggota klan Gu kita. Gu Shou mengerucutkan bibirnya, sebelum menatap Gu Mengqi, yang matanya yang indah terfokus pada punggung Lindong. Sambil tersenyum aneh, dia berkata, "Ada apa? Apakah nona besar klan kita dengan harapannya yang tinggi akhirnya menyukai seseorang?" Mendengar ini, wajah cantik dan cantik gu mengki berubah menjadi merah padam. Namun, anehnya, dia tidak menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, dia mengerutkan bibirnya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tindakan ini menyebabkan anggota klan gu di sekitarnya yang memahaminya merasa sedikit tercengang gedebuk. Kaki Lindo mendarat di alun-alun yang luas, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah klan Wei. Di sana, Wei Zhen dan Chen Luo menyilangkan tangan di dada, sambil menatapnya dengan agak menghina, seolah-olah mereka sedang melihat monyet yang terpojok yang dengan keras kepala melawan. Kamu masih belum putus asa? Wei Zhen menatap Lindong, sambil mengejeknya. Namun, Lindong tidak mengindahkan ejekan ini, Sementara matanya yang tenang terus menatap. Tindakan ini menyebabkan Wei Shen mengerutkan dahinya. Dia melanjutkan untuk menembak melihat Wei Li. Yang terakhir segera melesat ke depan dan mendarat di alun-alun. Aku tahu kamu tangguh. Tidak perlu bertarung dalam pertandingan ini. Anggap saja itu kemenanganmu. Wei Li berkata, sambil tertawa aneh. Dia segera memilih untuk menyerah. Karena dia sangat jelas bahwa jika Chen Luo menghabisi Gu Yan dari klan Gu, klan Wei mereka akan dianggap sebagai pemenang. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Wei Li berbalik dan pergi. Namun, saat dia melakukannya, suara tenang Lindong perlahan terdengar, biarkan dua lainnya turun juga. Hah! Langkah Wei Li terhenti saat dia berbalik dan menatap Lindong dengan tatapan kosong. Kebisingan di seluruh gunung berangsur-angsur menjadi tenang pada saat ini. Selanjutnya, tatapan menyapu satu demi satu, sebelum akhirnya bertumpu pada sosok pemuda kurus. Senyum di wajah kedua pria yang menyilangkan tangan di depan dada perlahan membeku, saat kesuraman mulai menyembur keluar dari mata mereka. Apa katamu? Wei Zhen bertanya dengan senyum dingin. Aku bilang, aku ingin kalian berdua turun di sini. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Wei Zhen, saat tatapan tegas dan garang melintas di wajahnya, suara mendesing, keributan berdesir dalam gelombang, bisikan yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat ini. Metode Asura, dia ingin menantang metode Asura, raungan yang dipenuhi dengan keterkejutan tiba-tiba terdengar sebelum suara-suara yang tampaknya menutupi langit tiba-tiba meningkat volumenya. Sosok-sosok yang memenuhi gunung dan menutupi dataran, semuanya tiba-tiba berdiri, sebelum melemparkan tatapan berapi-api mereka. Anak nakal yang baik, kamu benar-benar punya nyali. Dia sebenarnya berani menantang metode Asura. Haha, itu antara menang atau mati. Selama ini, bukankah metode Asura hanya berhasil diselesaikan oleh Shentu Jue dari klan Shentu? Aku bertanya-tanya seberapa baik bocah ini akan adil. Mendengar keributan yang menutupi pegunungan dan memenuhi dataran, mata Wei Zhen dan Chen Luo menjadi semakin suram, sebelum seringai jahat mulai perlahan naik dari sudut mulut mereka. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sosok mereka praktis melesat ke depan pada saat yang bersamaan. Seperti dua malaikat maut, mereka membawa aura pembunuhan yang menyelimuti seluruh tubuh mereka dan mendarat dengan keras di alun-alun. Pada saat ini, Atmosfer langsung meledak. Chapter 875. Kemarahan Kaisar Bela Diri. Di puncak gunung raksasa itu, vegetasinya menghijau dan lebat. Jalan berkerikil kecil memanjang melalui dan keluar dari hutan, menghubungkan ke alun-alun hijau. Di ujung alun-alun ada menara batu kapur yang tingginya hampir 100 kaki dan memiliki sekitar 9 tingkat. Di permukaan menara batu, pola-pola aneh terlihat samar-samar. Pola-pola ini tampaknya terbentuk secara alami. Suasana tanpa batas dan sederhana terpancar dengan tenang, menyebabkan daerah sekitarnya terasa mantap dan ditumbuhi rumput liar. Sesosok duduk dengan tenang di depan menara batu kapur raksasa ini seperti seorang biarawan. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, dan kepalanya sangat halus dan berkilau. Di bawah iluminasi matahari, kepalanya berkilauan dengan kecemerlangan yang menyilaukan, sementara wajahnya tampak sangat halus dan tampan. Tidak ada fluktuasi energi di sekitar tubuhnya. Dari jauh, dia tampak seperti orang normal. Namun, hanya mereka yang memiliki kemampuan perseptif yang mencengangkan yang dapat merasakan kekuatan Yuan yang melonjak dengan marah yang tersembunyi di dalam keheningan ini. Selain itu, hanya mereka yang akrab dengan kemampuannya yang akan mengetahui kemarahan Asura Besi yang tersembunyi di bawah wajah halus dan tampan itu. Oh, suasana hening dan sunyi ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum mata pria yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, Yuan Power yang sangat tak terbatas meletus dari tubuhnya, namun itu dengan cepat ditekan kembali ke tubuhnya dengan lambayan lengan bajunya. Sepotong keheranan melintas melewati wajahnya yang halus dan tampan itu saat dia melihat ke arah pinggang gunung. Raket di sana sepertinya tiba-tiba berubah menjadi demam, bahkan menyebabkan udara itu sendiri memiliki jejak tambahan yang berapi-api. Suos. Sementara keheranan belum memudar dari matanya, suara mendesing tiba-tiba terdengar di kejauhan. Sesosok dengan cepat melesat sebelum akhirnya turun ke alun-alun. Orang yang telah tiba adalah seorang murid muda dari klan Shentu. Rasa hormat memenuhi matanya saat dia melihat ke arah pria yang duduk di depan menara batu. Sebelum dia dengan hormat berkata, kakak Shentu, tetua telah mengirim saya untuk memberitahu Anda bahwa insiden tak terduga telah terjadi dalam pertemuan bela diri ini. Hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan penghormatan yang tulus dari murid klan Shentu lainnya pada usia seperti itu. Jelas. Pria yang duduk di depan menara batu harus menjadi orang yang memiliki ketenaran dan reputasi ekstrim di wilayah laut angin surga. Apalagi, dia juga peringkat ketiga dalam generasi muda, asura besi klan Shentu, Shentu Jue. Siapapun akan merasa sulit untuk percaya bahwa pria yang memiliki gelar yang menyebabkan hati dan jiwa orang gemetar, benar-benar akan terlihat sangat lembut dan tampan. Oh, manakah dari empat klan yang menang? Setelah mendengar ini, tidak ada banyak perubahan dalam ekspresinya, seperti yang dia tanyakan dengan santai. Dari situasi saat ini, pemenangnya adalah klan Wei. Namun, klan Gu telah mengundang pembantu luar yang sangat kuat. Sekarang, pembantu luar itu menantang metode Asura. Jika dia berhasil, klan Gu akan dapat membalikan kerugian mereka dan mendapatkan kualifikasi untuk menantangmu. Murid Shentu menjawab dengan hormat. Seseorang telah menantang metode Asura. Wajah tenang dan dalam Shentu Jue akhirnya berfluktuasi saat dia melihat murid yang datang dengan keheranan di matanya. Haha, ini memang menarik, Shentu Jue tersenyum tipis. Namun, ekspresinya tidak berubah terlalu serius. Dengan kekuatannya saat ini, apalagi generasi muda dari wilayah laut angin surga, Bahkan jika dia bertemu dengan para ahli generasi yang lebih tua, dia akan menghadapi mereka tanpa rasa takut. Adapun persaingan antara generasi muda dari empat klan, itu bahkan tidak masuk ke matanya. Dalam generasi muda dari seluruh wilayah Laut Angin Surga, hanya ada dua orang yang mendapatkan rasa hormatnya. Kembalilah dan beritahu para tetua bahwa aku akan mempertahankan Menara Chaotik. Kidesolasi di sini sangat bermanfaat bagi kultivasi tubuh asura saya. Jika saya bisa memasuki menara lagi, saya tidak akan takut pada kedua orang itu bahkan jika saya bertemu mereka lagi. Shentu Jue berkata dengan suara lembut. Ya. Murid Tu buru-buru menjawab dengan hormat, sebelum dengan cepat mundur. Saat dia menarik diri, matanya yang lebih rendah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia secara alami tahu siapa dua orang yang disebutkan oleh Shen Tujue itu. Di antara generasi muda di wilayah laut angin surga, orang-orang yang dapat menyebabkan Shen Tujue menjadi sangat waspada, hanya dua orang jenius yang benar-benar menakjubkan dari dua gua besar itu. Shen Tujue menyaksikan sosok itu pergi, sebelum tersenyum tipis saat dia bergumam, menantang metode Asura. Ini memang menarik. Jika orang itu dapat mencapai tempat ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk bersilang tangan denganku. Namun, menara caotik ini masih harus ditempati oleh kelanku selama satu tahun lagi. Bang, dua Yuan Power yang tidak terbatas tiba-tiba menyapu alun-alun seperti banjir bandang gunung. Dalam letusan Yuan Power yang tak terbatas, niat membunuh yang padat beredar. Lindong memandang Wei Zhen dan Chen Luo yang menjulang di depannya seperti sepasang iblis-iblis. Senyum mulai muncul di wajahnya saat hasrat bertarung yang membara meletus dari kedalaman matanya yang hitam pekat. Saya awalnya berencana untuk membiarkan Anda hidup sampai akhir pertemuan bela diri. Namun, karena kamu sangat mencari kematian, kami berdua hanya bisa mengabulkan permintaanmu. Ekspresi Wei Zhen menjadi gelap saat dia menatap Lindong dan berkata dengan sinis. Sudut mulut Chen Luo berbalik ke bawah, saat tatapannya berubah seram dan dingin, namun, dia tidak berbicara. Dengan mengepalkan tinjunya, tombak hitam panjang muncul dalam sekejap. Jeritan hantu yang menusuk telinga terdengar saat itu muncul, sementara Yin Qi terpancar dalam gelombang. Dari penampilannya, orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah harta karun roh kelas atas surgawi yang tangguh. Dibandingkan dengan Wei Zhen dan Chen Luo, Wei Li jauh lebih biasa. Namun, aura mengesankan seseorang di puncak tahap awal kehidupan mendalam masih belum lemah. Dalam sekejap, tiga aura cepat dan ganas melolong dan mengunci lindong. Aku ingin tahu berapa banyak putaran yang bisa kamu tahan di bawah serangan gabungan kita. Wei Xian berkata mengejek, sementara dia perlahan mencengkeram gagang pedang hitam raksasa di belakang punggungnya. Tidak perlu membuang waktu. Mari kita selesaikan ini dalam satu langkah. Namun, sebagai tanggapan atas ejekannya, Lindong merenung sejenak, sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh. Mata Wei Zhen dan Chen Luo sedikit menyipit, sebelum menjawab dengan suara dingin, membual tak tahu malu. Saya benar-benar tidak mengerti dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Lindong tersenyum tipis, sebagai aura dingin mulai meletus dari kedalaman matanya. Tangannya tiba-tiba bertepuk untuk membentuk segel saat suara dingin yang mirip dengan ujung pisau bergema di alun-alun. Aku bilang, satu gerakan sudah cukup. Saat kata-kata terakhir Lindong terdengar, telapak tangannya tiba-tiba ditepuk dengan marah, mendarat dengan keras di tanah. Detik berikutnya, suara rendah dan dalam terdengar di hatinya. Kitab suci penghancuran hebat, ledakan. Bumi tiba-tiba bergetar hebat untuk sesaat. Segera, semua orang bisa merasakan fluktuasi yang sangat aneh tiba-tiba meletus, seperti cincin dengan lindong sebagai pusatnya. Letusan ini tidak di permukaan, tetapi di bawah tanah. Banyak orang memandang dengan takjub pada bumi yang bergetar. Selain itu, mereka bisa merasakan denyut energi di bawah bumi. Selanjutnya, keheranan di mata mereka secara bertahap berubah menjadi kejutan yang tebal. Karena mereka telah melihat bahwa tanah subur dan hijau di bawah kaki mereka sebenarnya mulai menjadi sunyi sepi dengan kecepatan yang mencengangkan. Gunung yang subur dan hijau dengan cepat berubah menjadi kuning dan layu saat aura sunyi mulai menyebar. Berdesir di sekitar alun-alun, ekspresi para tetua dari empat klan besar yang kekuatannya tirani berubah drastis saat mereka berdiri dalam sekejap. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan hidup dan energi di daerah itu sedang diekstraksi sepenuhnya. Selain itu, kekuatan hidup dan energi benar-benar menyatu ke tempat Lindong berdiri. Jelas, kekuatan hidup dan energi secara paksa diekstraksi dan diserap oleh Lindong. Seni bela diri yang tirani saat ini, wajah tua Guixou berubah menjadi serius dan muram. Tatapannya terkunci erat pada sosok kurus di dalam arena saat dia bergumam. Tirani seni bela diri ini adalah sesuatu yang bahkan seni merangkur bulan dari klan kita tidak dapat dibandingkan dengannya. Dari kelihatannya, asal usul Lindong tidak sederhana. Wajah cantik Guyan juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Bahkan dia belum pernah melihat gerakan Lindong ini. Jelas, dia belum mengungkapkan banyak kartu asnya. Lindong ingin menggunakan langkah ini untuk mengalahkan trio Wei Zhen. Mata indah Gu Mengki berbinar dengan kemegahan yang luar biasa saat dia bertanya dengan suara lembut. "Meskipun seni bela diri ini mampu menyerap kekuatan bumi di sekitarnya, masih akan sulit untuk sepenuhnya mengalahkan kekuatan gabungan dari mereka bertiga." Gu Xiao bergumam. "Bang bang." Namun, saat kata-kata Gu Xiao muncul, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di dalam alun-alun. Pilar cahaya energi yang setidaknya seribu kaki besar segera menyelimuti lindung dan bergegas di langit. Kelimpahan energi ini menyebabkan orang terus-menerus terkejut. Sosok itu perlahan berdiri di dalam pilar cahaya energi. Sebuah celah raksasa terbentang di bawah kakinya sebelum akhirnya keluar dari pandangan seseorang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada sosok di dalam pilar cahaya. Detik berikutnya, mereka yang memiliki mata cerdas dapat melihat sosok di dalam membentuk segel tangan lagi, mengikuti urutan segel tangan, pilar cahaya energi yang tampaknya jasmani tiba-tiba meletus dengan fluktuasi menakutkan yang menyebabkan seseorang merasakan kengerian di dalam hati. Saat fluktuasi menakutkan itu berdesir keluar, sepertinya juga ada suara gumaman rendah yang mirip dengan dewa yang samar-samar terlihat. Kemarahan Kaisar Bela Diri pisahkan surga. Sementara Lindong menampilkan Great Desolation Scripture dan menyerap kekuatan hidup dari bentangan bumi ini, pria berpakaian abu-abu yang sedang berlatih dengan mata terpejam di depan menara batu di puncak gunung, tiba-tiba tersentak sedikit. Matanya yang tertutup rapat terbuka dalam sekejap saat dia melihat ke depan. Pohon-pohon yang awalnya subur dan hijau di sana mulai layu secara aneh pada saat ini. Ini. Melihat tontonan ini, dahinya mulai berkerut. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan yang ramping dan dengan lembut menyentuh bumi. Dia bisa merasakan gelombang energi memancar keluar dari dalam bumi, sebelum menyatu ke arah tertentu. Arah itu adalah lokasi pertemuan bela diri di pinggang gunung. Seni bela diri tirani seperti itu, orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Pria berpakaian abu-abu itu bergumam pada dirinya sendiri, "Jelas tidak mungkin bagi Klan Wei untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Karena itu, masalahnya itu seharusnya milik orang yang menantang metode asura. Dengan pemikiran ini, beberapa percikan mulai terbang di kedalaman mata pria berpakaian abu-abu itu saat busur mulai muncul dari sudut mulutnya. Orang ini memang menarik, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku." Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Kian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye-bye.